Halo pilot, ketemu lagi dengan channel Pilot Nakal FPV. Selamat datang di channel Pilot Nakal FPV. Oke, ini paket RTF punya Sultan. Jadi yang ada di mejanya Pilot Nakal itu jumper T-Lite yang Pilot Nakal bakalan ngehits di tahun 2021 ya. Dan si Reptil itu juga masih digemari. Jadi banyak banget pilot newbie yang pengen punya Reptil karena Reptil bisa bawa action cam ya. Dan Pilot Nakal selalu saranin pakai baterai 3S ya. Ini pakai baterai Dinoji 3S 1500 mAh. Kalau ada yang tanya, "Om, bisa pakai 4S?" Bisa, colok aja. Kalau beruntung aman, kalau nggak beruntung dinamonya berasap. Paling fatal nanti bisa ke ISC. Oke, jadi Reptil Cloud kalau kalian beli itu yang pasti wajib ganti antena VTX. Kenapa? Karena antena stabi bawaan Reptil itu kurang bagus ya. Dan terus propeller juga harus diganti. Ini pakai Akiprop 3 Brit ya. Terus apalagi, nah kalau tergantung kebutuhan sih. Di sini Pilot Nakal selalu tambahkan LED buzzer ya. Jadi LED buzzer ini membantu pilot. Jadi kalau misal jatuh di mana, kita tinggal nyalain buzzer, kita cari sumber suaranya. Jadi gampang banget untuk ketemu. Dan ini berikut sama LED. Jadi waktu terbang ada LED-nya. Jadi orang lihat ngeh bahwa ini adalah drone ya. Jadi ya bisa menarik perhatian juga lah. Oke, ini Pilot Nakal udah pasang receiver jumper R1 ya. Jadi Pilot Nakal sudah ritual proses setting binding ke jumper T-Lite. Oke, selain itu Pilot Nakal saranin pakai charger ini. Karena ini pesanan dari Om Dian ya, namanya Om Dian. Jadi Om Dian nanya, "Om, chargernya bagus aja." Jadi yang bagus pilih ini. ISDT 608 AC ya. Jadi ini bisa AC, bisa DC. Jadi kalau di rumah kita sudah nggak perlu bingung beli adaptor untuk apa charger, ini sudah ada adaptornya. Jadi kalau kita bawa keluar, kita lepas ya, kita bisa pakai input power dari baterai 4-6S buat nyalain ini charger ini. Ini masih bungkus semua ya, jadi biar nanti Om Dian aja yang buka paketnya. Kebetulan Pilot Nakal juga sudah buat konten untuk ini ISDT 608 AC. Dan terus Google-nya Om Dian pilihnya Fatshark Scout ya. Ini Google yang sudah diversity. Jadi kelihatannya emang satu antena, tapi di dalamnya itu sudah ada antena patch. Jadi dia memang betul-betul diversity. Dan resolusinya dia adalah 4:3 bukan 16:9. Dan kalau Fatshark Recon itu 16:9. Oke, cukup paham. Dan di sini Om Dian minta baterainya 3 biji. Wes, mantap ya. Oke, ini Pilot Nakal mau tes dulu sebelum Pilot Nakal kirim ke Om Dian. Oh iya, Pilot Nakal mau unboxing ini dulu aja ya Om ya. Karena Pilot Nakal harus nyobain si Fatshark Scout sebelum dikirim ke Om Dian. Oke, jadi ini Pilot Nakal bongkar dulu. Ini enaknya baterainya 18650, 1 biji. Oke. Kalau jumper T-Lite Pilot Nakal sudah siapin, sudah ada micro SD, sudah ada baterai, dan sudah proses setting binding ke Reptil Cloud ya. Awas jangan diterusin nonton video ini. Nanti kalian bisa keracunan. Oke. Kemarin ada yang pesan ke Pilot Nakal, Pilot Nakal kasih isi nih 800 DM ya. Karena harganya pun terjangkau ya, 1,5 jutaan. Ternyata nggak cocok 14:3, cocoknya 16:9. Sedangkan ini Fatshark Scout dia 4:3. Jadi pandangannya itu agak sempit. Nah, kalau 16:9 agak lebar. Di situ aja sih bedanya. Oke, ini Fatshark Scout dapat hard case-nya, terus di dalam dapat apa lagi ya? Oke, dapat stiker, terus ada lap juga buat bersihin lensanya si Scout. Oke, ini Pilot Nakal tutup dulu. Biar nggak penuh mejanya. Mejanya kecil. Oke, yang didapat di Fatshark Scout ini ya. Jadi Pilot Nakal juga sekaligus unboxing Fatshark Scout. Kemarin sudah sempet sih punya Omif itu ya, Pilot Nakal dipinjemin Fatshark Scout. Oke, ini dapat antenanya bagus, antena immersion RC. Jadi Om dia sempat tanya, "Om, perlu diganti nggak antenanya?" Nggak usah Om, pakai ini aja, ini bagus ya antena immersion RC. Jadi perhatian sebelum kita nyalakan Google, sebaiknya antena wajib dipasang ya, karena nanti akibatnya fatal kalau Google nyala nggak ada antena, modulnya bisa rusak. Oke, mantap. Dan tempat baterainya ada di atas ya. Waduh, ini drone belum ada micro SD-nya ini. Sebentar, micro SD-nya taruh di di samping ya. Habis ini Pilot Nakal ambil micro SD. Jadi ini nanti Pilot Nakal
isi micro SD. Ups. Oke, ini sudah kebuka ya. Jadi tempat baterainya sekaligus jadi head strap. Oke, ini tinggal ditarik ya. Oke, sudah connect. Ini baterai bawaan dari Fat Shark Scout. Oke, dipasang lagi. Sudah betul. Oke, sudah kepasang ya. Jadi yang pesannya protokol, pasang dulu antena sebelum kita nyalain Google ini. Oke, di sini ada tombol power ya, nanti Om Dian dan teman-teman lain yang nonton videonya protokol bisa nonton. Oke, di atas protokol kasih. Waduh, ada setting ini juga ya. Oke, protokol skip aja ya. Oke, dan berjalan normal ya. Wih, lumayan panas ini kayaknya mau hujan. Ntar kita akan ambil micro SD dulu ya. Oke, sebaiknya pakai micro SD yang asli ya, SanDisk. Protokol nggak promosi merek ya, cuman yang asli dan kelas 10. Ini pakai 16GB punya protokol. Oke, ini dimatikan dulu. Pencet tahan. Mati, nyalainnya pun sama ya. Jadi tempatnya slot micro SD ada di kiri. Oke, udah kepasang. Oke, ini protokol udah siapin. Dan oh ya, ketinggalan jumper telolet-nya protokol belum keluarin. Jadi cukup banyak ya kalau paket RTF yang misalnya kalian pengen. Kok pada lompat semua? Ups. Antenanya kelempar. Terus sama halnya juga sama seperti remote. Jadi sebelum kita nyalakan remote, sebaiknya antenanya dipasang dulu. Oke, ini dikembalikan dulu. Nggak cukup om mejanya om. Karena barangnya lumayan besar ya, jadi oke. Ini jumper telolet. Oke. Welcome to OpenTX. Nggak kelihatan ya? Ada sudah protokol kasih logo, logonya protokol. Oke, ini nyalain. Pencet tahan power ya untuk Google-nya. Wes mantap, ada LED-nya, Bro. Kemudian colok baterai. Jadi yang pesan paket RTF ke protokol sampai di paketnya sampai, kalian tinggal terbang aja. Jadi cukup nonton videonya protokol aja. Oke, untuk scan-nya pencet tahan. Pip. Oke. Untuk auto scan pencet ini om ya. Pencet tahan auto scan dia. Nanti dapat. Oke, hasilnya lihat. Gila, Bro. Oh, belum dibuka tutup lensanya. Oke, jangan sampai hilang. Oke, untuk arming di sini. Nah, protokol juga sediain juga soundnya ya. Yang ini angle. Ini acro. Oke, yang ini untuk flip over after crash. Yang sebelah kanan buat nyalain buzzer. Oke, jadi simpel banget. Oke, ini gimana nih? Mejanya penuh banget. Oke, bentar kita taruh bawah dulu. Ah, ini dadaan. Nah, ini sudah muncul. Jadi kalau kalian pengen Fat Shark Scout itu siap-siap sama resolusi 4:3 ya. Kalau pengen 16:9, pililah Fat Shark Recon V3. Tapi Fat Shark Recon V3 dia bukan diversity, sedangkan Scout dia diversity. Bedanya di situ aja sih. Jadi ada plus sama minus ya. Oke, ini udah mulai rekam. Yuk, nerbangin si Reptil Cloud. Waduh. 1, 2, and 3. Wow, puas tenaganya. Oke, ini ke belakangnya pilot nakal ya. Ke depan rumah, aduh krepek. Engine off.
Oke, jadi pertanggal tes juga crash ya. Jadi kalau Sinbub kena apa pohon, daun dan sebagainya bakalan banyak daun-daun di sini. Maaf Om Dian, nanti selesai ini saya bersihin ya. Oke, nggak usah ke belakang ya karena mungkin banyak halangan di sana. Yuk coba terbang lagi. Ini pertama kali baru crash. Oke, 1, 2, 3. Oke, masih aman buat terbang ya. RSSI bagus. Wih, luar biasa. Ini apa? Gak biasa juga ya pakai scout ya. Jadi agak-agak pusing-pusing gitu buat nakal. Wah, ini quality control sekaligus diajar ke daun-daun. Gak apa-apa Om, nanti Om Dian pun waktu belajar pun juga sama ya. Biasanya mbabat pohon, mbabat rumput dan sebagainya. Oke, coba ke atas genteng. Jadi kalau koneksi drone ke remote aman ya. Jadi FPV-nya yang gak dapet sih. Gak krepek-krepek. Nah ini agak krepek-krepek ya. Padahal pilot tangga sudah setting VTX-nya di 200 mW dulu. Oke, suaranya seperti ini. Oke, ke belakang lagi. Wah, kacau nih. Terbangnya agak kacau ya. Kenaan sih. Reptil Cloud. Ya, ini best seller. Dari drone Sinbub yang sanggup bawa action cam ya. Sini pertama kali nggak demoin bawa action cam. Jadi masih nunggu juga sih 3D print buat Reptil Cloud yang punya Om Dian ini ya. Karena Om Dian pakainya SD cam, bukan GoPro, jadi pertanggal pesenin dulu 3D print untuk SC Cam SC8 Pro. Oke, ini sudah terbang 2 menit ya. Jadi di USD sebelah kanan bawah itu untuk berapa lama drone ini terbang. Terus ada F2 200, itu artinya di band F channel 2 di 200 mW. Air itu adalah mode terbang, air mode. Terus ada seperti C temperatur ya, itu 52 derajat, itu artinya VTX. Dan sebelah kiri adalah voltase baterai ya. Sekarang di 11,0 volt. Jadi 3S baiknya di bawah 11 volt ya. 10,8 landing. Oke, mantap sih pakai scout ini ya. Jadi nggak tahu ke belakang mungkin ya karena terlalu jauh di belakang. Karena pilot tangkal ngadepnya ke halaman belakang ya, bukan ke depan. Tadi kan waktu crash itu jatuhnya di depan rumah. Oke, udah 10 ya, udah selesai ya, jangan lama-lama. Oke, pilot tangkal coba landing di kardus. Gokil. Take off dari kardus, landingnya juga di kardus. Oke, buat selesai rekam, pencet tombol yang joystick ini Om ya. Nah, setelah bunyi tit sekali ada bunyi pip-pip dua kali, artinya sudah ke record, sudah tersave di micro SD. Oke, untuk matinya pencetan. Dan Google-nya udah mati. Wah, luar biasa nih. Kontennya crash, Bro. Jadi tadi FPV-nya sempat hilang ya, karena kan pilot tangkal ngadepnya ke sana, tapi drone-nya di belakang. Jadi diversity itu yang pilot tangkal bilang antena patch-nya punya scout itu ada di dalam. Jadi kalau pilot tangkal ngadep ke sana, mungkin plovernya ini nggak dapat ya yang di belakang. Jadi sebaiknya kita nerbangin drone maju ke depan, jangan ke belakang. Oke. Okay? Ini nanti tinggal dibersihin aja. Dan nanti pilot nakal beresin semua, dan nanti Om Dian sudah nggak terima banyak rumput-rumput kayak gini. Oke, okay. Tinggal dicabut ya. Jadi nanti waktu Om Dian ngecas itu per satu baterai ya. Jadi kalau Om Dian rasa satu baterai cukup buat latihan,
cas aja satu baterai, nggak usah semuanya. Tapi kalau emang ada waktu banyak, Om Dian bisa cas semuanya dan terbangin 3 baterai ini. Nanti PR-nya cuma tinggal beli paralel board, itu aja sih. Tapi kalau cuma 3 baterai, kita ngecasnya satu-satu sambil nyantai, enggak masalah. Oke, thank you buat Om Dian yang sudah mempercayakan pengadaan paket RTF ini ke Pilot Nakal. Dan buat teman-teman yang sudah nonton, jangan lupa kasih like dan jangan lupa klik subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, pasti di channel Pilot Nakal FPV. Pilot Nakal pamit, thank you, safe fly, and ciao. Ada rumputnya. Bukan rumput sih, daun-daun. Mantap. Crash, ketinggiannya 3 meteran ya. Boom. Masih aman semua, Om. Don't worry.